Tingkatnya itu lebih dari 70-an. Jumlah ini akan dipas sebagian saja dan semuanya. Minhaj istiqbal lebih lagi. Pertama, menghadap ke arah kiblat. Kalau kita duduk, ini misal kolamnya, bahnya. Ini kita ambil, ini misal kolam, kolamnya sini ya. Kita berdiri di sini, biar menghadap ke arah kiblat. Atau kalau nggak bisa, ini tembok, kita ambil sebelah selatannya, sebelah selatannya kalau bisa. Kenapa? Nah, nanti posisi kita menghadap ke arah kiblat, kolam ada sebelah kanan. Jadinya bagaimana? Ambil air, berkumpul buang ke arah kiri. Karena kalau kita membuang mudah membuang kumpul, itu yang bagus ke arah kiri. Dan arah kiri itu jangan diam. Sama kalau kita mau mudah, jangan-jangan kalau panjang. Suatu kesempatan, kadang-kadang dahan gak enak, ingin keluar, kita keluar kadang apa. Tapi yang sunnahnya jangan meludah ke arah barat, tapi ke arah kiri, juga jangan ke arah kanan. Ibu, mari arah-arah, mari arah kurang penting, apa mari mas, melakukan ibu dulu arah kiblat. Arah kanan yang kurang bagus, arah kiri kita meludah. Ya mas, sebelah kiri anak kancang lebih dan maka dia harus melakukan sebelah kiri. Ya, ibu caranya juga sebelah kiri, tapi aja sama dari ibu kancang. Itu sampai macam kurang ajar ya. Baik jatuh ya dikira. Aku mau tanya. Jadi posisi sebelah selatannya kolam bak mandi yang buat wudhu atau keran misalnya seperti itu. Nanti ambil sebelah dari kanan, buang mana kiri ambil dari sebelah selatan. Wa tasmiyah makunan bi awalihi, membaca bismillah bersama dengan awal wudhu, awal sunnah sunnah wudhu itu mulai isu macam bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa gak cuma bismillah ditambahi. Ada sebagian ulama yang mengatakan sunnah membaca syahadat sebelum wudhu. Kenapa? Karena mungkin kita melakukan sesuatu yang membuat murtad tapi lupa. Sementara kalau murtad orang non-muslim berarti sudah keluar dari Islam, itu ibadah yang dia lakukan jika ibadah itu butuh niat tidak sah. Dan wudhu kan butuh niat, karena syarat niat apapun satu muslim. Jadi wudhu orang sah, yang wudhu orang sah berarti sebanyak orang sah. Makanya ada yang menyunahkan kita membaca syahadat, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau yakin habis murtad wajib hukumnya baca syahadat. Baca syahadat. Terus kemudian disambung baca hamdalah. Alhamdulillahilladzi khalaqal ma'a tahura. Alhamdulillah jika puji Allah yang telah menciptakan air yang suci dan bisa mencucikan. Alhamdulillahilladzi khalaqal ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi khalaqal ma'a tahura. Itu sudah. Atau ada lagi yang mengatakan alhamdulillahilladzi ja'al ma'a tahura wa islam wa a'udzu bika min syarri syaitani wa a'udzu rabbi an yahdun. Itu ada yang mengatakan. Setelah membaca tadi, basuh kedua telapak tangan dibasuh. Hukumnya sunnah. Basuh kanan-kanan telapak satu kiri, kanan kiri. Apalagi kalau bak mandinya kecil, kalau pola yang boleh ember atau tangan jenek. Kita ambil air, jadinya mungkin air tangan masuk. Ditambah lagi
semalam habis tidur. Nek wong turu kan tangane gayang mandi ora ngerti ya. Siapa mana-mana ada mandi sarungan apa ya. Nah, nanti siapa beli orang kan di tangannya masih beda. Tapi untuk pun ada kabel langsung rokok bersih ataupun sampai lecah tangannya anak ketiga akhirnya belum kan otomatis najis akhirnya dibasuh hukumnya sunnah. Tapi kalau yakin kena najis wajib dibasuh hukum sunnah basuh ketika tidak ada najisnya hukumnya sunnah. Sumbal madatu wal istinsaku. Kemudian sunnah lagi berkumur dan istinsak erok bagi wali irum. Ada tiga macam cara. Yang paling sama itu alat jamur dikumpulkan dibahas malam itu. Caranya bagaimana istinsak dan madatu digabung kumur dengan hidung sekalian, ambil air kanan kiri, kalau pangkat kita agak dalami, masukkan air dalam mulut, hidung, nyedot, bisa beli. Jadi aslinya duduk tangan dan dinamanya orang supaya nanti dihirup airnya aja bater mau berdasar latihan belajar dimasukkan dalam mulut kemudian hidung nyedot dimasukkan sedikit saja masuk di sini nah, terus kumur setelah itu semprotkan yang di mulut dulu kemudian yang hidung semprotkan itu dihitung satu ambil lagi basuh yang kedua kali masukkan ke mulut terus hidung nyedot ayam mau kumur, diuk-uk, buang, irung, sebetulnya kembali. Yang mulai ini, soalnya model yang kayak gini, orang-orang yang bangun nanti, virus corona, sesuatu ini. Jadi semua jadi bersih, irungnya bersih. Dan yang tahu kan, yang orang mesti, itu setiap gue juga ini, disekel, terus dipakna. Jukur mana, pintelung,